Nampak boleh tengok sendiri keadaan dalam kolam aku pagi ni. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau apa pun senyum dulu. Selamat jumpa lagi dalam video Kebun Abah. Hari ni cuma ada video yang pendek saja. Ni cuma aku nak bagi tahu kat hangpa, nak habaq kat apa perkembangan yang berlaku di kolam aku lah. Kalau hangpa tengok video aku yang kemarin yang aku dapat ikan, anak ikan talapia 2 kupang tu, aku tunjuk kat hangpa cara nak bubuh dalam kolam aku dalam video yang lepas lah. 3 tekok tu kan. Aku pun balik dengan harapan macam hangpa juga supaya ikan ni membesar. Pagi ni aku pun mainlah nak pergi makan. Aku sampai-sampai aja. Buk. Aduh, tak apalah, bukan rezeki aku. Hampa tengok sendiri lah apa yang berlaku lah. Inilah yang berlaku. Aku sampai-sampai aku tengok berterapung-terapung anak-anak ikan yang aku buat masuk kemarin. Dari sini sampailah ke sana. Dan aku tak jumpa pun seekor yang masih hidup. Sebenarnya aku duduk di tepi kolam ni sambil-sambil aku duduk fikir, pasal apa ikan ni mati ya? Adakah air dia berasid ya? Macam hangpa cakap tu. Tapi kalau tengok di sini, ada saja anak ikan seluang, anak-anak ikan lain tu ada, hidup elok. Tapi ikan talapia tak dapat nak hidup, tak dapat nak survive. Berapa jam ya? 12 jam macam tu, 13 jam saja. Terus mati. Apa yang aku boleh simpulkan ya? Mungkin aku salah ke ataupun ayak ni salah ke, aku tak tahu punca tang mana. Aku terima dengan redha lah rezeki yang Allah bagi kat aku. Tak ada. Tak berjaya lagi. Untuk kali ketiga tak berjaya lagi. Bila aku nampak macam ni, aku boleh beranggapan ikan patin yang aku masuk hari itu, ikan-ikan yang aku masuk hari itu mungkin jadi macam ni juga. Cumanya mungkin bangkai dia aku tak jumpa lah. Sebenarnya aku nak sangat bela ikan, tapi mungkin cara aku tak kena. Mungkin lepas ni aku boleh tukar cara bela ikan kot. Kita buat dalam tangki saja kot. Aku ada juga tengok video-video YouTube cara nak bela ikan talapia tepi rumah. Mungkin lepas ni aku cari tangki-tangki air macam tu, macam di atas tu, tak tepi rumah. Kita pasang apa dia panggil, tak tahu, buah karan bulup-bulup-bulup-bulup tu, apa tak tahulah. Mungkin dalam masa 2 bulan, 3 bulan, kita boleh tuai hasil. Tak perlu kolam-kolam yang macam ni. Kolam ni, niat asalnya aku dulu cuma nak ambil air ni, nak siram pokok, nak jurih pokok. Tak ada langsung terlintas di hati aku untuk aku bela ikan. Cumanya bila aku duduk termenung, aku rasa aku nak bela ikan, aku tahu ikan. Lah ni, aku tahulah punca dia. Di sini tak sesuai lah bela ikan bagi aku. Mungkin ayak dia, mungkin apa-apa, aku tak tahulah. Ada seekor hidup. Apa nampak tak? Awak hak lain semua mati, dia seekor saja hidup. Tadi aku habang kata semua mati kan. Lepas tu aku jumpa seekor. Aku merembang betul-betul. Ada 7-8 ekor dekat 10 ekor yang ada. Tapi semua yang kasak-kasak. Bermaksud lepas ni kalau aku nak bubur ikan talapia boleh kot no. Tapi kena ambil hak besar-besar sikit. Baru dia boleh survive hidup tu. Apa-apa, tu saja maklumat yang aku nak habang dalam video kali ni. Mungkin kurang sesuai dari segi kebesaran anak yang aku bubuh kot. Sebab aku tengok ada 10 ekor macam tu yang besar sikit lah, yang kasar sikit lah. Dia boleh hidup. Jadi lepas ni kalau aku nak bubuh, ambil yang besar sikit lah bubuh dalam tu. Hak mari hak 2 kupang tu tak boleh. Mungkin hak 4 kupang, 5 kupang tu boleh bubuh kot no. Tak mahu cakap panjang-panjang. Itu saja maklumat yang aku nak ambang ke hampa. Mungkin hampa pun tertunggu-tunggu aku juga. Jom buat ikan bakang balong. Nak buat ikan bakang apa? Ikan 2 kupang saat ni pun tak mahu nak hidup. Sehari pun tak tahan nak hidup. Jadi aku tamatkan takat ni untuk bela ikan. Mungkin next lagi mungkin kita kena cari solusi ataupun solution yang macam lain pula lah.
jumpa lagi dari aku. Moga video ni memberi satu idea ataupun boleh menjana idea hampa untuk hampa tukar cara nak bela ikan. Salam jumpa lagi dalam video-video aku akan datang. Kegagalan ni bagi aku satu benda yang biasalah. Mungkin boleh memberi satu kekuatan yang baru untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.